Jangan main-main, cikgu dah pukul 6 ni. Kita dah nak mula kelab kraf didik ni. Kawan-kawan dah tunggu. Cikgu? Mana cikgu Nizam ni pergi ya? Hai, assalamualaikum adik-adik. Selamat kembali menonton kelab kraf didik satu lagi episod pada hari ini di mana kita nak buat aktiviti seni yang menyeronokkan kerana hashtag seni untuk semua. Apapun yang kita lakukan, kalau kita perlu keluar rumah, jangan lupa jaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Cuci tangan guna air dan sabun dan gunakan dia pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Nisa sebenarnya tengah cari Cikgu Ahmad Nizam. Mana ni, kelas kita dah nak mula. Kejap lagi beliau sampailah kot. Jadi jom kita tonton profil beliau. Cikgu. 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 Ya, Nisa. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas saya cari. Nasib baik ada lampu. Dah petang-petang. Cikgu dah terlewat ni, kan? Tak adalah sikit je. Kawan-kawan kita sedang bersedia untuk kelas Club Craft Didik KKD. Bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Ahmad Nizam. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah sihat. Seronok Cikgu menyuruh. Sekali-sekali, Nisa. Ya, saya nanya. Saya cari Cikgu. Kebetulan saya nampak pula ada lampu ni, saya pun gunakanlah. Jadi saya nak tanya cikgu, apa sebenarnya aktiviti kita pada hari ini, cikgu? Okey, kalau gini saya dapat lihat, apa yang kita nak hasilkan masih lagi tajuk Lentera. Tema kita Lentera. Tapi baik, kita akan gunakan imej unggas ataupun unggas berburung pada Lentera yang akan kita hasilkan. Wah, ini maknanya cikgu, lampu yang saya baru gunakan tadi adalah contoh terhadap apa yang kita nak buat hari ini. Betul tak, cikgu? Betul, Nisa. Ini adalah contoh yang cikgu hasilkan. Dan insyaAllah hari ini Nisa akan hasilkan benda yang sama. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Jadi rakan-rakan di rumah bersedia dengan pen dan kertas untuk catat bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan. Jadi jom cikgu. Cikgu tunjukkan kepada kami semua apa yang kita perlukan untuk menghasilkan Lentera Sang Unggas kita ni. Okey, untuk kita menghasilkan Lentera Sang Unggas ini, Nisa, kalau Nisa dapat lihat. Kita banyak menggunakan kepingan-kepingan ini. Okey, kepingan ini adalah apa yang zaman cikgu kat universiti dulu kita sebut dia sebagai transparency. Zaman Nisa panggil apa ni, Nisa? Yang ini saya panggil apa, lapisan luksina. Yang ini biasa kita gunakan untuk buku skrap kita. Ya, betul. Projek-projek di sekolah. Baiklah. Jadi, so, lapisan luksina ini kita akan gunakan nanti. Okey. Untuk menghasilkan bulu-bulu pada burung dan juga topeng pada burung ini. Baik. Okey. Kemudian kita juga perlukan bahan pewarna. Antara yang kita akan gunakan untuk mewarnakan muka unggas kita. Unggas ini kita akan gunakan pewarna jenis akrilik. Baik. Jenis akrilik. Cikgu rasa cikgu akan gunakan warna-warna kuning, biru, merah, putih. Kemudian untuk bulu. Kita nak mudah kerja penghasilan kerja untuk menghasilkan bulu-bulu ini. Banyak kita nak hasilkan. Kita akan gunakan spray ini, saya. Ya, kita gunakan cat semburan. Jadi cat boleh pilih warna yang adik-adik suka. Baiklah. Kemudian jangan lupa, Nisa, untuk reka bentuk ataupun badan unggas kita, kita akan gunakan botol air mineral yang, yang kita dah gunakan tu. Jangan buang. Kita boleh gunakan kembali untuk menghasilkan satu karya yang menarik. Baiklah. Macam mana nak melekatkan dia pula, Nisa? Mestilah kita perlukan gam perkat. Saya ada hot glue gun ataupun pistol gam panas kita ni. Jadi berhati-hati tu adik-adik. Boleh minta bantuan ibu dan bapa untuk menggunakannya. Baik. Okey, lagi. Kita juga perlukan pen. Pen. Cikgu gunakan marker pen jenis ini sebab cikgu nanti nak melukis sedikit pada permukaan kertas plastik kita ni. Kertas plastik kita ni. Plastik lusina kita ni. Memandangkan ini adalah lentera ataupun lampu kita, cikgu mestilah kena ada sumber cahaya. Kita ada mentol. Mentol ini boleh dipasangkan bateri di dalamnya. Ni, kalau selepas dipasang, mentol ini akan kelihatan begini. Baik. Okey. Juga kita perlukan mungkin alat untuk memotong seperti gunting. Gunting atau pisau. Jadi kena berhati-hati tau adik-adik. Memotong layan ini. Baiklah, kemudian tali. Tali untuk sebab saya nampak tadi mentol. Cikgu, lampu di dalamnya mentolnya tu kita perlu gantung. Okey, ini tali adik-adik ya. Okey, baiklah.
Saya rasa saya tak sabar nak mulakan, tetapi mungkin cikgu boleh tunjukkan apa persediaan yang kita boleh lakukan untuk menghasilkan lantera sang unggas ni. Okey, memandangkan kalau kita nak menggunakan spray ni, kita perlu tempat yang terbuka. Jadi kita tak boleh lakukan di studio ni, Nisa. Okey, jadi kita dah hasilkan terlebih dahulu ataupun kita dah spray. Okey, ini adalah plastik lusinan kita tadi. Kita memotongnya kepada strips yang begini. Okey. Layan-layan yang sama saiz lebih kurangnya. Kemudian kita akan spraykan dengan dua tona spray. Satu bahagian kuning, satu bahagian berwarna biru. Atau adik-adik boleh pilih apa saja warna yang adik-adik suka. Jadi dua warna berbeza. Apa saja warna yang adik-adik suka ataupun murid-murid suka. Baiklah, kita dapat lihat dua tona dapat menghasilkan tona warna yang sangat-sangat menarik jika guna dua warna berlainan. Ya, betul Nisa. Satu warna yang gelap, satu warna yang cerah, atau satu warna panas, satu warna yang sejuk. Okey. Okey, baiklah. Then, tugas Nisa nanti adalah untuk bantu cikgu. Kita nak mengguntingkan strips tadi ataupun helaian plastik lusinan tadi untuk dapatkan kesan bulu-bulu pada unggas kita, ni. Baiklah, jadi saya nak bersedia untuk bahan-bahannya. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam, di mana hari ini kita nak menghasilkan lantera sang unggas. Kita dah bersedia dengan bahan-bahannya. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, saya nak jemput Cikgu Ahmad Nizam untuk sanitasi dahulu tangan. Ya, betul Nisa. SOP kena sentiasa dijaga. Baiklah, saya juga. Dan okey, saya akan ambil ini supaya kita ada ruang untuk kita buat kerja. Dan langkah pertamanya cikgu, saya punyalah tak sabar-sabar ni. Memandangkan tadi kita dah siap strips yang kita dah semburkan tadi. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nak hasilkan okey, kepingan-kepingan untuk bulu bagi burung kita. Jadi kita akan memotong strips ini mengikut contoh yang telah cikgu tunjukkan. Shape yang cikgu tunjukkan ini. Okey, baiklah, saya akan cuba cikgu ya. Begini ya adik-adik. Mudah saja. Kita boleh potong satu demi satu dan berulang-ulang terbalik pula. Saiz dia tak semestinya sama ya, Nisa? Ya. Oh, tak semestinya cikgu ya? Tak semestinya sama. Okey, baiklah. Bergantung atau terpulang pada kita. Jadi kita akan memotong adik-adik macam ni ya, secara memanjang. Satu lagi. Kemudian kita, selepas sini ada lengkungan cikgu di bahagian bawah. Ya, kita akan buat lengkungan. Kemudian selepas kita memotong secara vertikal, tunjukkan pada rakan-rakan di rumah. Memotong secara melengkung. Dah dapat. Okey. Baiklah. Gunting melengkung. Okey, sementara Nisa habiskan menghasilkan kepingan-kepingan untuk bulu burung kita. Okey, cikgu nak melakar sedikit. Boleh. Okey, cikgu menggunakan kepingan plastik lusinan juga. Untuk menghasilkan muka bagi unggas kita ataupun burung kita. Okey, saya ambil dululah ya yang cikgu dah potong ni. Okey. Cikgu gunakan marker saja. Baik. Maknanya kita akan lukis di atas kepingan plastik lusinan tadi juga cikgu ya? Iya. Okey, ini hanya panduan kepada kita sebab nanti kita akan mewarnakan menggunakan pewarna jenis akrilik tadi. Ya, maknanya tak perlu lakar dengan kemas pun cikgu ya? Ya, betul. Lakaran. Nampak pun lakaran ni saya. Ya. Baik. Okey. Bahagian lengkungan. Mudah saja. Cumanya ia adalah proses yang berulang-ulang. Jadi mungkin akan mengambil sedikit masa. Tapi adalah cikgu kan, seni itu memerlukan masa, ketekunan, kesabaran. Okey, baiklah. Banyak lagi ni saya nak kena potong. Dan sementara itu, apa yang rakan-rakan dapat lihat adalah Cikgu Nizam sedang menyediakan warna-warna yang beliau akan gunakan untuk mewarna wajah unggas kita. Dan warna yang dipilih, wah, sangat-sangat menarik dan warna-warna yang teranglah, cikgu. Ya, betul. Nanti cikgu akan melakukan mixing ataupun campuran warna. Ya, Nisa. Okey. Baik. Selalunya untuk menggunakan pewarna jenis akrilik ini, kita akan gunakan kepingan kaca saja, Nisa. Tak perlu palette. Okey.
Sebab saya tahu cikgu. Cikgu dah kongsikan dengan saya apabila cat akrilik ini kering, kita boleh scrap dia saja menggunakan scraper. Betul tak cikgu? Ya, betul Nisa. Jadi mudah untuk dibersihkan. Kalau terkena di tangan pun boleh dibersihkan guna air. Jadi adik-adik tak perlu risau. Comok sikit tak apa, cikgu kan seni. Macam itulah. Okay, saya dah ada banyak, saya akan sambung lagi. Prosesnya sama je adik-adik. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit. Okey. Kita. Akrilik di atas permukaan plastik lusina tadi, kita akan sapu lapisan demi lapisan. Memang sekarang ni masih lagi belum siap. Okey. Katakanlah kalau warna ni tidak rata, okay, kita boleh sapukan lapisan yang pertama, kemudian lapisan yang kedua, ketiga, sampailah permukaan ataupun ruang yang kita nak warnakan itu menjadi lebih rata. Sekarang warna dia tidak begitu rata lagi. Okay. Proses mengecat ni pun memerlukan masa, ketekunan, kesabaran, dan untuk disiplin. Hasil yang menarik, kita perlu bersabar. Banyak bersabar. Betul. Oh, cikgu ada campurkan warna putih. Betul, Nisa. Dan warna biru. Dulu kita kata kita nak mengurangkan apa tu, Nisa? Kita nak mengurangkan Nilai kepekatan satu warna tu. Kita campurkan warna putih supaya dia menjadi lebih lembut dan sesuai dengan di mana kita nak mewarnakannya. Banyak dah ni. Saya akan habiskan kepingan-kepingan plastik yang telah cikgu Nizam warnakan guna cat semburan. Sekali lagi diingatkan kepada adik-adik semua, cat semburan tidak boleh digunakan di dalam ruangan tertutup. Kena guna di ruangan yang ada pengudaraan yang baik. Jadi boleh minta bantuan ibu dan bapa untuk warnakan strip ataupun plastik, kepingan plastik adik-adik sebelum dipotong. Jadi cikgu Nizam pun akan teruskan sesi mewarna dan saya akan teruskan memotong satu demi satu kepingan plastik ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa Kis. Sekarang ni Nisa dah potong untuk kelopak-kelopak bagi bulu unggas kita ni. Dah satu bekas saya buat ni. Dan cikgu banyak nampaknya Nisa buat ya. Rajin Nisa. Betul. Okay, cikgu pun dah sampai ke step yang terakhir. Okey, ini sapuan kita yang terakhir. Kita dah siapkan rupa unggas kita yang kita akan cantiknya tampalkan nanti. Pada badan unggas yang kita akan tampalkan dengan rupa daripada kepingan plastik tadi. Baiklah. Okey. Sebelum kita tampal, ada apa yang perlu saya lakukan tak, cikgu? Okey. Kita perlukan perkat gulu panas ini. Yang mana saya dah panaskan tadi. Macam biasa, okay, kita perlu bermula daripada bawah ya, Nisa. Daripada bawah, okay. Baik. Kalau kita nak lekatkan nanti, kita bermula daripada bawah. Okay? So, kita biarkan lebih sikit supaya kita tak nampak bucu yang tajam ni. Sebab bawah ni kita perlu kerat. Sebab nanti mudah untuk kita masukkan mentol ke dalam ni. Baik. Eh? Okey, itu kalau kita nak melekat. Tapi sebelum itu, Nisa, rasa-rasanya kita kena pasang mentol dulu daripada bahagian dalam. Saya mungkin nak gantung mentol saya. Ataupun kita letak tali dia dulu. Tali, baik. Okey, kita ada tali di sini, adik-adik. Okey, di sini saya nak gantungkan mentol saya sebagaimana kita ada pada contoh yang telah siap. Saya akan ukur mengikut saiz. Tapi sebab ini mudah adik-adik kerana ianya botol plastik. Apa yang kita perlu lakukan adalah buka penutupnya, masukkan gelung tali ke dalam. Cikgu pula perhatikan saya. Nombor saya, cikgu. Cikgu menilai takut ni. Takut salah. Okey, saya akan agak-agak di sini. Agak-agak. Sebab kita nak keluarkan mentol tu. Baik. Sedikit ke bawah. Supaya sedikit dia nampak seperti lentera tradisional. Okey, begini cikgu ya. Okey, kemudian saya akan tutup saja. Ketat-ketat. Supaya talinya tidak bergerak. Dan kita potongkan. Tali yang berlebihan itu kita kerat sedikit. Baik. Okey. Jadi okay, so kita dah ada tali untuk menyangkut. Saya nak test cikgu. Sangkut lampu kita. Ya, okay. Begini cikgu ya. Betul, betul. Memandangkan kita tidak melekat ataupun letakkan gam pada tali ini, kita boleh baiki lagi atau adjust lagi kalau kita nak tinggi lagi sikit. Okey. Tak apa, itu nanti kita adjust. Kemudian kita akan teruskan dengan nak menggam. Menampal ataupun mengglue
kepingan rupa bagi pelepah bulu pelepah burung. Ya, ni. Baik. Okey, saya akan mulakan. Kita akan tampal satu persatu. Saya akan bantu cikgu ya. Gunakan pistol gam panah ni adik-adik, berhati-hati. Tu ada garisan tu Lisa, mungkin boleh ikut garisan tu je. Ikut garisan ni saja, baik. Okey, saya letakkan sikit. Atau kalau ni betul, kalau kalau Lisa nak lebih mudah, letakkan sekaligus begitu. Okey, kemudian saya bagi dia lebih sikit. Okey. Adik-adik mungkin boleh lihat di sini. Kak Lisa dah tampalkan satu. Kita akan tampal sebelah dia. Ini sedikit bertindih, sedikit je. Okay. Biar dia lebih sedikit supaya kita dapat melindungi permukaan yang tajam. Baiklah. Tajam itu. Okay. Jadi saya akan tampal dan tampal dan tampal dia. Proses yang sama diulang sehingga keseluruhan permukaan botol ini kita lindungi dengan bulu-bulu pelepah tadi. Baik. Okey. Baiklah. Sikit gam. Mungkin ada yang tak lekat, boleh tambah gam. Jadi adik-adik perlu berhati-hati. Tutupkan di bahagian pucu ya cikgu ya. Ya, betul Lisa. Okey. Baik ya, agak panas. Okey. Sikit lagi saya nak sudahi lapisan pertama. Bulu-bulu pelepah unggas kita. Busuk-busuk. Ini mesti yang busuk senyap je. Itulah. Oh, alamak, alamak, alamak. Okey, nanti kita nak tampal pisau yang kedua in between pula. Oh, okey. Di antara. Oh, ya. Dia tak kisah sebenarnya bila dia overlap pun. Kan. Okay. Jadi ini adalah lapisan pertama dan kita akan lakukan lapisan kedua di mana tadi Cikgu Nizam bagaimana tadi? Kita akan letakkan di antara. Di antara. Atau dalam bahasa ini kita sebut sebagai in between. In between maknanya macam ni Cikgu ya? Betul. Seolah-olah macam sirih ikan. Baik. Kemudian kita akan ulang kembali langkah tadi. Kita gam sekeliling botol sehingga siap. Siap. Sebab dia berlekuk-lekuk botol ni, so kadang kena letak banyak sikit. Takut dia tak kena. Takut dia tak kena pula dia macam ni. Okey. Sebab dia masih panas, lepas tu dia berlekuk. Okey, duduk situ. Dia berlekuk ni. Duduk situ, duduk situ. Ep, ep, ep. Boleh tolong lerai-leraikan dia sebab dia lekat-lekat sikit. Sebab hari tu dia masih basah lagi cikgu sekarang. Jadi adik-adik apabila kita ulang-ulang-ulang proses menampal pelepah-pelepah bulu unggas kita ni, inilah hasilnya. Kita dah nak siap dah ni. Sikit je lagi adik-adik. Kita nak sampaikan bahagian atas. Ya, hujung-hujung tetap minta bantuan Cikgu Ahmad Nizam ya. Okey. Ada banyak. Boleh kita tambah. Maknanya kalau ada bahagian yang kosong-kosong tu boleh ditambah lagi Cikgu ya? Boleh, tak ada masalah Nisa. Lagi bahagian yang kita rasa nampak masih lagi nampak kesan botol tu ya. Kita boleh tampal menggunakan apa ni, kepingan-kepingan yang kita ada lagi. Tak perlu terlalu sempurna ataupun kemas untuk menampakkan efek atau kesan tekstur ya cikgu ya. Ini adalah tekstur ataupun jalinan dalam bahasa Melayu. Ya, saya pun dah ingat dah. Terma-terma dalam pendidikan seni visual ni cikgu. Semakin mahirlah tu. Ya, insya-Allah di bawah
tunjuk ajar cikgu-cikgu juga. Okey, kita akan habiskan. Adik-adik di rumah sekali lagi, kalau menggunakan pistol gam panas seperti ini, berhati-hati kerana gamnya panas. Boleh minta tolong bantuan mereka yang lebih dewasa. Okey, sikit je okay, lagi. Sebenarnya selain daripada penggunaan perekat glue panas ini, kita juga boleh menggunakan perekat biasa. Gam kuat yang biasa kita dapat lihat di kedai-kedai kan, mudah didapati. Betul, Lisa. Okey, cikgu mungkin boleh tunjukkan topi yang cikgu warnakan tadi ataupun hiasan kemasan. Okey, ini adalah topi simple saja kita buat untuk diletakkan pada permukaan penutup botol tadi. Baik. Okey, nanti kita lekatkan pada tutup botol. Okey. Macam tu. Okey, jadi dah pun kering ya. Okey, saya pun nak tambah sikit je lagi. Kita akan tutup seluruh bahagian botol yang tinggal ya. Kita tak nak nampak lubang. Kalau ada lubang sikit tu boleh kita tampalkan lagi bulu-bulu burung ni supaya tak nampak bahagian botol tu adik-adik. Okey. Tengok mana lagi bahagian yang perlu kita tutup. Boleh cikgu? Okey, tak apa. Saya tolong untuk kemaskan. Okey. Tambah dari sini supaya tak nampak bahagian ni. Bahagian yang terdedah itu kita tutup. Ya. Kecuali bahagian pemegang lah cikgu ya. Nanti sebab kita nak pegang. Botol ini seperti orang kata apa, kalau pergi keluar tu boleh bawa ataupun boleh gantung. Okay. Wah, saya rasa saya ada nak tambah sikit je lagi cikgu, boleh ya? Okey, boleh, tak salah. Saya nak buat kemasan akhir supaya dia lebih kemas, cantik. Okey, saya tambah sikit dekat bahagian atas ni. Okey, baiklah. Ini dia. Wah, kita dah kita dapat badan untuk burung kita. Ini adalah lantera unggas kita, baru badannya sahaja. Dan mungkin cikgu boleh tunjukkan hasil akhir muka unggas yang telah cikgu lukis dan warnakan ini tadi. Ini adalah muka unggas yang kita telah catankan tadi. Okey, lepas ni kita akan tampalkan pada badan unggas yang kita dah siapkan. Baiklah. Nanti kita tengok bagaimana mana yang sesuai untuk kita letakkan muka untuk unggas ini. Tak perlu terlalu banyak glue untuk bahagian ini. Okey, memadai satu bahagian saja kita letakkan. Mana tadi tadi? Okey, sebab kita akan tampalkan. Okey. Kita tunggu gam itu sedikit kering supaya ini tidak atas sedikit. Atas sedikit. Sementara dia belum kering, kita bolehlah betul-betulkan. Sebab kita nak tutup bahagian penutup di atas tu. Wah. Okey. Okey, comelnya. Okey, jadi saya nak tampalkan topi dia tu tadi cikgu. Yang ini yang telah diwarnakan warna oren-oren kekuningan. Okey, sebab dari bahagian belakang kita nak tutup bahagian penutup ini. Jadi saya akan tampalkan di sini, boleh cikgu ya? Boleh, Lisa. Di sini. Jadi saya akan gunakan pistol gam panas ni adik-adik. Sekali lagi berhati-hati dalam menggunakannya. Sedikit gam. Okay. Ini cara bagaimana kita nak lekatkan. Kita boleh tutup atau lindung bahagian penutup botol dengan meletakkan hiasan tambahan seperti ini. Dan ini dihasilkan menggunakan sarang telur, cikgu. Sarang telur, ya. Wah, sarang telur dan dipotong dengan kelopak-kelopak. Dah siap. Nampaknya dah siap lah, cikgu. Ini dia lentera sang unggas kita. Ya. Okay, boleh kita gunakan sebagai hiasan, dekorasi. Betul. Kita boleh gantung, dan kita boleh bawa. Maklumlah kalau duduk di kampung kan, nak pergi mengaji, gelap pula lampu seluruh tak ada, kita bawa ni. Mungkin kita boleh takutkan. Okey, Lisa, boleh gantungkan mentol mungkin? Okey, saya nak gantungkan mentol pada tali yang telah kita gantungkan di bahagian dalam. Tadi, tarang. Macam boleh. Ni. Nanti kita akan baiki lagi sepanjang mana tali ni, dan saya nak bukakan. Ya, dah siap. Kita ada dua ekor unggas di sini. Ya. Baiklah, ini dia hasil kerja kita adik-adik. Wah, penuh meja kita cikgu. Ya, hari ini kita hasilkan karya-karya 3D. Penuh meja kita hari ini.
Ya, untuk menghasilkan Lentera Sang Unggas. Jadi bagaimana adik-adik? Ha, tak sabarkan nak cuba. Kalau adik-adik cuba lakukan aktiviti ini di rumah, jangan lupa kongsikan hasil kerja adik-adik dengan menggunakan hashtag seni untuk semua, kerana kita suka nak lihat hasil kerja masing-masing. Baiklah adik-adik, Nisa pun dah siapkan lampu Lentera Sang Unggas Nisa, dan cikgu pun dah ada satu. Saya pun nak pergilah. Ha, jom kita pergi ngaji Nisa. Nak pergi ngaji. Baiklah cikgu, boleh cikgu. Terima kasih semua. Jangan lupa tonton Club Craft Didik setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Saya Nisa Kim. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM.